Ya Tarmizi bin Luqman, angkah tuka wa zawwajtuka, aku nikahkan dan aku kahwinkan Sri Multi Hartati binti Azhar kepada engkau berwali hakim dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Terima nikah dan kawinnya Sri Multi Hartati binti Azhar dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Halo guys, malam ini adalah malam-malam Borinainyo Tarmizi bersama Nyonya Muti ataupun Miji dengan Muti. Ini dia, kita lihat ya perjalanan dari malam Borinai sampai besok ke kantor pelaminan, bukan kantor pelaminan guys, nggak ada kantor pelaminan. No. Sembah pengantin atas belami, adik dan kakak mari inaikan untuk pengantin kita raikan. Inilah harinya malam pertama, marilah inaikan pengantin baru. Malam ini belum pulang kelar. Nanti kalau misalnya kalian punya anak, kamu, seandainya kamu sudah besar, nanti kan ayahmu dan ibumu punya anak. Nanti kamu lihat video ini. Inilah video ibumu dan ayahmu sebelum menikah, sebelum kau lahir dan sebelum dirimu besar. Ini ayahmu namanya Tarmizi, ini ibumu namanya Muti. Nanti jikalau kamu sudah dewasa, kamu lihat ini dokumentasi pernikahan ayah dan ibumu ya. Gue yakin, aku yakin kamu bakal lihat video ini suatu hari nanti. Kalau kamu sudah dewasa, kamu akan lihat dan ayahmu dan ibumu akan menceritakan siapa saya kepada kamu. Karena saya yakin kamu akan hadir ke dunia. Jadi, sudah mampir ke rumahnya si Muti untuk menghadiri apa namanya ini acara inai adat istiadat kita inai. Tapi tak ada rubananya mano. Biasanya ada rubananya kan. Besok nyusul. Biasanya kalau ndak malam-malam giko kok bilang ada rubana bisa kan? Kali gampang. Kami. Ini karena efek corona yang macam gini lah long. Bisa lagi kan. Nyanyi, kita nyanyikan lah ya. Lagu rubana merhaban lo ya. Malam-malam baina yo mama. Malam-malam baikku yo sayang, anak daro yo mama, gemarapulai. Ah, inilah dia nyanyi Muti tuh. Dan ini kamu anaknya Tarmizi ataupun anaknya si Muti, nanti kamu suatu hari lihat video ini. Ini video ayah dan ibumu sebelum kamu lahir ke dunia. Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu lihat video ini, ayah dan ibumu ini masih muda. Amin. Suatu hari nanti kamu akan lihat video ini. Ini posisi ayahmu waktu masih muda. Umurnya berapa sekarang nih? Umur 25 tahun. Ini ayahmu 25 tahun. Ini ibumu. Saya nggak tahu kamu nanti namanya siapa, kamu nanti anak pertama yang perempuan atau laki-laki, tapi kamu harus lihat ini video ayah dan ibumu sebelum naik pelaminan. Inilah ayahmu waktu masih muda. Sekarang saya masih berbicara dalam dunia khayal, tapi kamu suatu hari nanti akan melihat video ini. Yakin saya kamu akan lihat video ini, kamu akan lihat
saya mendokumentasikan video ini sebelum kamu lahir ke dunia. Tapi nanti kamu akan lihat video ini dan kamu akan bisa jadi sedih, bisa jadi tertawa, bisa jadi bahagia. Inilah wajah ibumu. Ini wajah ibumu. Ini wajah ayahmu. Ini wajah teman ayahmu. Teman ayahmu. Ini wajah teman ibumu. Ini wajah teman ayahmu. Ini wajah yang tukang syuting ayahmu. Namanya, tanyakan saja pada ayahmu ya. Suatu hari nanti kamu akan lihat video ini. Mungkin kamu belum lahir sekarang, tapi saya yakin suatu hari nanti kamu akan lihat video ini. Oke? Kalau kamu laki-laki, semoga kamu jadi anak yang kuat. Kalau kamu perempuan, semoga jadi anak yang soleha. Oke? Oke? Dadah. Ini video dibuat pada malam tanggal berapa? Tanggal 9 bulan? Bulan 6 tahun 2020. Mungkin kamu lahir, mungkin entah kapan kamu lahir, entah kapan kamu lahir, dan sampai suatu saat kamu lihat video ini. Ya? Nah, ini dia yang temannya ayahmu, namanya Idrus. Ini teman ayahmu. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang nih. Kalau misalnya punya anak nanti dikasih Tuhan, maunya namanya kalau cewek siapa? Seandainya cewek. Seandainya. Ini tidak menghayal, tetapi kan yang namanya perkawinan pasti ya Allah juga ngasih rezeki. Cuman kan seandainya punya anak cewek namanya siapa? Seidah. Kalau misalnya namanya anaknya cewek, kita bikin aja. No. Ini yang bagus. Ya siapa bilang? Di sini dibuat ini. Siapa namanya kalau cewek? Aisyah. Jadi nanti kalau misalnya, hai kamu Aisyah, ini misalnya enggak. Kalau misalnya kamu nanti lihat video ini, kenapa namamu Aisyah? Berarti karena di video ini namamu Aisyah. Kalau cowok siapa ya? Bagusnya menurut kameramen siapa? Siapa bagus? Siapa cowok? Terserah siapa mood namanya kalau cowok. Kira-kira. Kalau cowok siapa ya? Inilah lugu dan polosnya ibumu kalau di kamera waktu masih muda deh. Ini, tapi nanti kalian harus lihat. Kalian dewasa nanti akan lihat video ini, video ayah dan ibumu waktu masih lajang. Siapa kalau cowok nanti namanya? Firman dia. Firman. Ini apakah Anda senang? Gimana perasaan malam ini? Setelah setiap malam, kamu, aku ngomong sama kamu anaknya Tarmizi, anak Muti dulu. Ayah dan ibumu itu sering berantem lewat telepon tiap malam, teleponan, pokoknya berantem. Dan sekarang tiba saat seperti ini, saya mau nanya, apakah kamu senang Muti? Ini ibumu nih kalau di dekat kamera dekat gua nggak berani ngomong, giliran di HP ngomong sama Tarmizi berantem. Kalian harus lihat ini ya, si Firman ataupun Aisyah. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendang. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendang gurau. Bagaikan gajah dan permaisuri tersenyum simpul, bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Lupakanlah masa remajamu, sambutlah masa depan. Dia kaki mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Ushikum wa nafsi bi taqwallahi uzawwijuka 'ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Tarmizi bin Luqman, angkah tuka wa zawwajtuka, aku nikahkan dan aku kahwinkan Sri Multi Hartati binti Azhar kepada engkau berwali hakim dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Terima nikah dan kawinnya Sri Multi Hartati binti Azhar dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana?
mimpi indah. Pernah suatu ketika dulu ku punya harapan besar. Kini aku tak pasti dapatkah ku miliki. Jika halangan menduga perjalanan kita, punya harapan, bukan mereka tentukan tadi. Kau ada aku, karena ku punya kamu. Apa akhirnya tetap bersama. Jika halangan menduga perjalanan kita, kita hampir ke situ. Jadi itulah kegiatan pada hari ini di pernikahan Tarmizi dan Muti. Jadi gua gak masuk kamera begitu banyak karena gua nyuting dan fokus nyuting aja. Semoga kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, dan menjadi keluarga yang berbahagia selalu sampai ke anak cucu. Oke, okay. Kita doakan bersama. Ini abang apa namanya? Udah apa namanya? Sam. Abang Muti yang berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Kalau udah, Ocu nomor 1. Ocu apa namanya? Namanya? Bang Fendi. Itulah Ocu itu nomor C, nomor 3, dan itu kedua mempelai. Sampai jumpa di anak cucu kalian menonton video ini ya. Semoga anak cucu kalian menonton video dokumentasi pernikahan dari awal malam merinai kemarin sampai perjalanan dan sampai saat ini. Inilah dia situasi dan kondisinya. Oke, okay. Ini. Jangan lupa ya di subscribe.
Ano cu? Yang nomor sih. Ini kami. Gak apa yo. Kak Uri. Assalamualaikum. Ini Kamil nih. Selamat. Dah, kami balik dulu ya. Sama Alan nih, satu lagi. YouTube cuma. Yuk. Sip, YouTube.